balik, balik. Ane kulu magu sabae, ane kulu magu sabae. Kutabea lipa lipa li, ane kulu magu sabae. Sabae molu abae mu, sabae molu abae mu. Syair lagu yang dinyanyikan oleh Kamaluddin, seniman tradisional ini, merupakan undangan kepada setiap insan untuk berkunjung ke Wakatobi. Tidak banyak orang yang tahu kalau di belahan Pulau Sulawesi terdapat sebuah gugusan kepulauan yang menyimpan potensi baik seni tradisi maupun pesona alam yang sangat menawan. Wakatobi atau yang di dalam peta Indonesia dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi bisa ditempuh melalui perjalanan udara, melalui Singapura-Manado-Wakatobi, Jakarta-Makassar-Wakatobi, Jakarta-Kendari-Wakatobi, Jakarta-Manado-Wakatobi, dan Jakarta-Bali-Wakatobi. Sedangkan perjalanan laut dapat dicapai melalui Kendari, melewati Bau-Bau Kabupaten Buton, menuju Pulau Wangi-Wangi Wakatobi, atau dari Kendari langsung ke Pulau Wangi-Wangi Wakatobi. Kata Wakatobi sendiri merupakan singkatan dari nama empat pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Pembangunan di kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 100.000 jiwa ini difokuskan pada pengembangan sektor andalan yaitu perikanan, kelautan, dan pariwisata. Sedangkan pengembangan sektor-sektor lain dilaksanakan untuk mendukung sektor andalan tersebut. Untuk memudahkan para wisatawan, pemerintah Kabupaten Wakatobi semakin meningkatkan sarana dan prasarana dua pintu gerbang utama. Pintu gerbang yang pertama adalah bandara. Saat ini akses ke Wakatobi dapat dicapai dengan keberadaan Bandara Maranggo di Pulau Tomia. Sementara itu di Kota Wanci, Pulau Wangi-Wangi, juga dibangun Bandara Matahora. Lapangan terbang dengan landasan sepanjang 1.600 meter ini mulai dioperasikan pada tahun 2009. Sebagai wilayah kepulauan, akses utama menuju Wakatobi adalah transportasi laut. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Wakatobi terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pintu gerbang yang kedua, yaitu pelabuhan-pelabuhan yang ada di setiap pulau di wilayah Wakatobi. Bisa duka tapa melai, bisa duka tapa melai.
Inilah suasana kota Wanci, ibu kota Kabupaten Wakatobi yang terletak di Pulau Wangi-Wangi. Bisa duka topo merai Iwa katobi na poro Di Pulau Wangi-Wangi terdapat peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Benteng yang dibangun sekitar 400 tahun yang lalu ini merupakan peninggalan Kerajaan Lia. Secara fungsional, benteng yang berkonstruksi beton tanpa besi ini adalah hasil gotong royong nenek moyang untuk mempertahankan Wakatobi dari pendudukan penjajah Portugis dan Belanda. Di kawasan Benteng Lia Togo terdapat Masjid Tua yang merupakan masjid syiar Islam pertama di daerah Wanci. Kawasan benteng dan Masjid Lia Togo ini merupakan kawasan cagar budaya. Selain menjadi objek wisata, kawasan ini juga dijadikan lokasi penelitian para ahli karena mungkin masih ada situs sejarah yang belum terungkap. Di Wangi-Wangi kita juga dapat menyaksikan tradisi posepa yang diselenggarakan setelah sholat id. Dalam acara ini dua kelompok suku Lia saling adu fisik. Setiap orang boleh ambil bagian dalam acara ini, namun tidak boleh marah. Tradisi yang sudah berumur 400 tahun ini diakhiri dengan saling berjabat tangan dan saling memaafkan. Posepa adalah simbol persaudaraan, penghapusan dendam, dan budaya saling memaafkan. Tarian kenta-kenta atau ikan-ikan menggambarkan tradisi maritim masyarakat Wakatobi, yaitu perjuangan para nelayan yang mengarungi samudra untuk mencari ikan. Walaupun harus menghadapi badai, tetapi mereka tetap bersemangat dan tidak kenal lelah supaya bisa pulang membawa ikan hasil tangkapan. Pulau Wangi-Wangi juga mempunyai tradisi yang sangat menarik. Salah satunya adalah tradisi kansoda yang merupakan bagian dari prosesi karya atau sunatan dan sanboa atau pingitan gadis belia. Peserta karya dan sanboa diarak dan dipikul keliling kampung oleh laki-laki sebanyak 14 orang dengan menggunakan kansoda atau sejenis tandu yang berisi minimal 4 orang. Dalam ar-araan tersebut, para ibu berteriak-teriak mengiringi kansoda dengan tarian bebas yang disebut makanjara, yang bertujuan untuk menyemangati para peserta dan merupakan aktualisasi kegembiraan para keluarga. Selain kaya akan seni tradisi dan budaya, di Pulau Wangi-Wangi juga terdapat pengrajin kain tenun dan kuliner khas Wakatobi. Dari Pulau Wangi-Wangi kita menuju ke Pulau Kaledupa dengan jarak tempuh sekitar 1 jam menggunakan speedboat
dan 2 jam menggunakan kapal feri. Sepanjang perjalanan kita akan menyaksikan perkampungan suku Bajo yang mempunyai pola kehidupan yang khas dan membentuk komunitas dengan tata cara kehidupan tersendiri. Rumah-rumah suku Bajo dibangun di atas air dengan karang sebagai pondasi dan perahu-perahu kecil sebagai alat transportasi utama. Mata pencaharian utama suku Bajo adalah sebagai nelayan tradisional. Selain itu, perjalanan ke Pulau Kaledupa semakin menarik karena keberadaan pulau-pulau tanpa penghuni yang mempesona. Di wilayah Kaledupa terdapat sebuah pulau yang tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang mempunyai hobi fotografi bawah laut dan diving atau menyelam. Inilah Pulau Hoga yang mempunyai pantai pasir putih dan dilengkapi dengan laboratorium bagi para peneliti. Di Pulau Hoga juga tersedia fasilitas akomodasi yang cukup memadai untuk para wisatawan. Pulau Kaledupa yang luasnya 10.400 km persegi dan berpenduduk kurang lebih 19.000 jiwa ini juga memiliki peninggalan sejarah masa lampau, yaitu Benteng Pajam dan Benteng Kaledupa. Benteng ini merupakan benteng pertahanan milik Kerajaan Buton yang dibangun tahun 1400-an untuk melindungi wilayah Buton dari bajak laut dan musuh lain yang hendak merampas wilayah Buton. Di kawasan Benteng Kaledupa terdapat Masjid Agung Bente. Masjid dengan dominasi warna hijau ini dibangun di atas pondasi batu karang. Di dalamnya terdapat mimbar yang berusia sama dengan masjid yang berdiri pada tahun 1401 ini. Salah satu kesenian khas Kaledupa adalah tari Lariangi, yaitu tari tradisional yang lahir pada tahun 1634 di kala Raja Buton pertama berkuasa. Tarian ini merupakan tarian persembahan dari Kaledupa untuk dimainkan di Istana Raja dalam wujud gerakan dan nyanyian yang berisi petuah-petuah bijak. Dari Pulau Kaledupa, kita menuju ke Pulau Tomia. Di pulau yang berpenduduk kurang lebih 11.500 jiwa dan mempunyai luas wilayah 11.500 km persegi ini, terdapat Wakatobi Dive Resort yang mempunyai fasilitas akomodasi berstandar internasional. Di Pulau Tomia, para wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menikmati keindahan pantai pasir putih maupun melakukan aktivitas diving. Baraduka tomulinga.
Selain keindahan alamnya, di Pulau Tomia juga terdapat peninggalan sejarah, yaitu Benteng Patua dan Benteng Muri. Tarian ini adalah tari Sajo Moane, tarian sakral yang melambangkan peperangan pada zaman dahulu dan dimainkan oleh 20 orang anak laki-laki ini, biasanya dipentaskan dalam rangka menyambut tamu-tamu terhormat. Kita menuju ke pulau paling ujung di wilayah Kabupaten Wakatobi, yaitu Pulau Binongko. Pulau seluas 10.600 km persegi ini berpenduduk kurang lebih 16.000 jiwa, terkenal dengan sebutan Pulau Tukang Besi. Konon pada zaman Kerajaan Buton, warga Binongko diberi tugas untuk membuat peralatan dari besi, yaitu parang, pengupas kelapa, sabit, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan sampai sekarang sebagian besar penduduk Binongko berprofesi sebagai tukang besi dengan cara tradisional. Seperti halnya pulau-pulau lain, di Binongko juga terdapat peninggalan sejarah berupa benteng yang dikenal dengan sebutan Benteng Watiwa. Kekhasan wilayah Binongko juga ditampilkan dalam bentuk kesenian, yaitu tari balumpah. Tarian ini adalah salah satu bentuk tarian pergaulan yang sudah membudaya di lingkungan masyarakat Binongko. Tari balumpah disuguhkan untuk menghormati dan menghibur para tamu pada acara-acara tertentu. Tarian ini diciptakan dari perpaduan seni, yaitu seni tari yang berasal dari Portugis dan seni musik yang berasal dari bangsa Arab, Gujarat, dan Persia. Kesenian ini digunakan sebagai sarana penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara. Selain menyimpan potensi berupa keberagaman kesenian, budaya, dan panorama lautnya, terdapat satu potensi luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Wakatobi.
Secara geografis, Wakatobi terletak di jantung segitiga karang dunia atau Coral Triangle Center yang meliputi 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Kepulauan yang mempunyai wilayah seluas 1,4 juta hektar ini mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dari 850 jenis karang dunia, 750 jenis ditemukan di Wakatobi. Sedangkan di Laut Merah Mesir, ada 300 jenis karang, dan di Laut Karibia hanya 50 jenis karang. Keindahan panorama bawah laut Wakatobi semakin lengkap dengan keberadaan 942 makhluk laut dari berbagai spesies. Selain itu, Wakatobi juga terkenal karena memiliki atol atau pulau karang yang berbentuk lingkaran di laut-laut tropika terbesar kedua setelah Great Barrier di Australia. Kabupaten Wakatobi ini adalah salah satu kabupaten pemekaran yang lahir pada tanggal 18 Desember tahun 2003 yang lalu. Wakatobi ini sebagai sebuah kawasan baru. Sekarang antara pemerintah dengan masyarakat menetapkan sebuah visi terciptanya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Ini sebuah visi yang sangat ambisius karena itu sebagai niat atau cita-cita yang menggiring perjalanan pembangunan atau framework di dalam membangun daerah Wakatobi ini. Visi terwujudnya surga nyata bawah laut di jantung segitiga karang dunia dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui 3 filosofi proses, yaitu bagaimana surga bawah laut mampu menciptakan surga di pulau atau basis daratan, bagaimana surga di daratan mampu menciptakan surga masyarakat dan ekonomi, dan bagaimana surga masyarakat mampu mewujudkan masyarakat masuk surga atau religius. Melalui filosofi ini diharapkan masyarakat Wakatobi semakin terdorong untuk merawat dan melestarikan potensi budaya dan alam yang mereka miliki agar mampu mewujudkan secercah cahaya surga di Wakatobi. Baraduka tomolinga e, baraduka tomolinga e. Ka asino na wakatobi, baraduka.